gampang cari duit. Zaman sekarang gampang cepat tenar. Zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi di Mampuin Antapais ya guys. Dan kesibukan nih lagi bikinin apa lagu kedua ya buat Puput guys. Jadi kita agak ini apa namanya berita Amel agak keteter ya guys. Tapi jangan khawatir, semua penggemar Amel kita akan tetap terus akan cerita tentang Amel juga loh. Tapi tunggu dulu ya, aku lagi ngeberesin Puput dulu nih. Kelar Puput guys, kita akan terus lanjut dan dukung terus Amel biar sampai ke puncak kejayaan ya guys. Karena kita tetap dengan komitmen kita, kami selalu standing in our promise guys. Pokoknya kami akan tetap terus dukung Amel itu pasti. Makasih loh Amel, karena kamu juga nih akhirnya anak milenial itu pada semangat nih berkarya. Mudah-mudahan ya Mampuin Enterprise bisa memberikan yang terbaik ya guys. Tapi mohon maaf nih kalau kira-kira kadang-kadang katanya gak nyambung, gak apa-apa ya. Yang penting kita sambung-sambungkan aja biar nyambung. Kalau kita bilang gak nyambung terus gak nyambung mulu deh. Intinya guys, kita terus berkarya tanpa batas, tanpa mengenal waktu, usia juga ya guys. Yang penting berbuat baik guys gitu. Dan di sini juga aku ada kedatangan dari pencipta lagu dari Mayang Sari. Nah, besok kita akan cerita tentang Amel, apa pendapat dia. Oke guys, pokoknya hari ini kita lagi mengkawal Puput untuk menyelesaikan single keduanya. Oke guys, pokoknya guys stay tune terus ya di channel ini ya guys. Oke, see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye. Ciao ciao ciao. Muah muah muah. Assalamualaikum guys. Halo Om Hendy. Ini guys pencipta lagu dari Mayang Sari. Lagunya apa bang? Sebutlah sikit. Oh ini deh lagu Mike Idol ya. Apa tuh bang? Mike. Apa lagunya? Kemenangan. Semua untuk cinta. Ah semua untuk cinta. Semua karena cinta. Ini gak ada online ini. Gimana lagunya? Sebagai lagunya gimana? Bila sampai ini aku masih bertahan. Iya gitu, gitu deh guys. Pokoknya, nah ini ada si Ken nih. Aduh, aduh. Gak jadi-jadi dia, bingung saya guys. Lagi patah hati dia guys gara-gara PKN. Aduh, ada yang ngantuk nih guys. Nih ada Bapak apa nih, Pak Dadang nih guys. Pengamat musik juga dia guys, berserta istri penyanyi dangdut ya kan bu. Nih bapak siapa nih? Pak Arwa. Gimana gimana hari ini kalian guys? Berawal dari TikTok kita bertemu. Berawal dari